Kembali bersama aku dan dia di kelas rame cupu dan ilegal anak-anak semua ya. Jadi yang di fix sama Bang Andi Lukito itu adalah dua hal, ya kan? Bug SP sama bug save data warnet gitu. Jadi kalau yang barang-barang kita beli itu aman. Nah, kita sekarang juga mau nyobain bahwa kalau kita pindah ke lagi ke versi sebelumnya gimana, Bang? Bisa nggak, Bang? Masih ada nggak, Bang? Kita coba. Nah, anak-anak, kita udah kembali di kan di update sebelumnya yaitu versi 2.3. Nah, kalau di 2.31 itu juga sama aja ya. Gak bisa juga nih, kita buktikan. Kita pencet play dan kita coba escape. Nah, itu dia, duitnya tetap sama ya. Kalian di pojok atas tuh. Versi 2.3 ya kan. Nah, duitnya sama. SP-nya 666 dan LP-nya juga sama kayak yang tadi 2.4 anak-anak. Tapi Andi Lukito cuma ngambil SP ya, bug SP yang aja ya. Yang LP-nya itu yang uangnya tetap aman sih. Tuh, LP tetap aman. Tapi di sini kita akan membuktikan anak. Apakah bug yang kemarin kita bikin itu masih bisa apa enggak di versi 2.3? Iya, betul. Sedangkan SP kita udah diambil. Kita coba ya. Kan dia ada yang baru masuk ya, alien ini ya. Kita bakal buktikan apakah bug-nya masih bisa enggak sih? Apakah bug-nya masih bisa di versi 2.3? Sedangkan SP-nya udah diambil sama Bang Andi Lukito ya. Coba kita cek ya. Masih bisa, guys. Masih bisa, woi. Oke, jadi masih bisa lah anak-anak. Waduh. Jadi gini ya. Wow. Ini kalau menurut aku sih ini mungkin yang bisa cuma versi PC, John. Coba nih aku terima ya, uangnya beneran nyambang enggak ya, coba ya. Coba. Wah, gila, selamat banget nih. Wah, banyak banget ya. 3 menit. Oke, banyak banget. 600 ribu semua. Kita langsung aja speedrun ketika Elena sudah selesai main warnet, oke? Wow! Lihat anak-anak. Masih bisa masuk. Anjir, masih bisa dong. Kita lihat coba kita cek uangnya. Kita lihat the moment of truth, apakah masih bisa dan ada SP-nya? Dorong dong. Masih bisa dong. Jadi, kalau kamu masih ada versi 2.3, kalau saran aku mending kalian beli PC alien sebanyak-banyaknya. Beli barang alien sebanyak-banyak. Beli barang-barang gacha sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena bukan barangnya yang hilang, tapi hanya uangnya doang. Uang SP-nya yang mencurigakan ini yang akan hilang ya. Jadi akan 666. Betul. Tapi barangnya aman ini. Betul. Lihat itu. Masih berfungsi, coy. Betul. Tapi ini ingat ya, hanya bisa versi PC. Kenapa? Karena kalau versi PC kan bisa dipilih masuk yang game versi berapa. Betul. Coba Android gimana? Android coba. Enggak bisa, coy. Enggak bisa, auto. Otomatis. Betul. Gitu ya. Dan hanya untuk versi 2.3. Bukan 2.31 ya? Atau 2.4, enggak bisa ya. 2.3 anak-anak ya. 2.3 tuh masih bisa tuh, kuterima. 607 masih bisa. Jadi saranku kalian beli barang lah sebanyak-banyaknya ya. Alien ya. Gunakan SP-mu sebanyak-banyaknya lah. Nah, main basket. Betul. Nah, nanti ketika kamu udah update ke versi 2.4 dan kamu mainin masuk gitu kan, barang masih ada, tapi uang kamu udah diambil. Betul. Tapi tenang aja. Yang penting PC Alien udah ada, barang-barang Alien udah ada, si aman. Mau kita buktikan lagi nggak masuk ke game 2.4 ya? Barangnya masih ada. Boleh banget. Coba ya, gue beli sesuatu deh, Boleh. Kita beli sesuatu nih, kita buktikan anak-anak ya. Kita buktikan beli PC. Belinya PC-nya berapa? Satu set aja. Satu set aja ya. Ini untuk membuktikan aja. Kira-kira bisa nggak sih barangnya benar-benar ada lagi tuh? Kita coba cek. Ini nggak mau beli nih kayak gini-gini nih. Udah kita beli lah ya. Kita beli semuanya. Ini kita beli juga nih, Alien. Oke. Oke, ini meja apaan coba? Oke, kita buat. Nah, tapi kalau 2.3, Jon. Lihat tuh. Lihat kanan. Kanan. Masuk. Enggak ada musik. Musik box. Sama kaset di sini enggak ada. Tuh, kaset enggak ada. Tapi enggak apa. Itu kamu usaha sendiri untuk belinya. Tapi PC-nya anak-anak. PC-nya ada sumber uang SP-nya itu, Jon. Harus kamu bikin sendiri. Oke ya. Aksesorisnya memang enggak terlalu banyak. Oke, kita ambil-ambil dulu. Nice. Oke, kita coba langsung bikin. Kita langsung bikin meja ya di sini satu nih, lumayan. Wow. Nice. Oke ya. Kursi udah, ini kursi ya. Nah, kursi. Oh iya, sama PC GG ya nanti. PC ini jangan lupa buat kayanya lagi. Buat bug-nya itu anak-anak. Buat bug-nya. Apakah masih bisa sih kita coba? Aduh, aku lupa bawa ini lagi. PC GG. Bukan mouse. Itu mouse nih. Itu bukan, ini kipas anjay itu. Ini kipas, coy. Udah kaya anjir gua uang. Nah, ini ambil mouse dan ambil tanaman. Bukan ambil nah ini nih dia nih si Dajjal ngumpet, coy. Nah, ini kita pamit nih, kita jam. Wah, masih 500. Masih aktif masih ya. Masih dapat. Sumpah masih aktif. Gokil masih dapat. Oh, baru keluar ya. Wih, makasih Alien, kamu telah berhasil.
Oke, kita taruh sini aja deh. Ingetin jangan apa aja yang kita taruh ya. Tuh. Masih ada enggak barangnya? Nah, kita taruh sebelah, bodo amat. Oke, kita susun. Kita susun dulu ya. Susun, Mas. Lalu bisik. Jam nih. Jam di sinilah ya. Oke, jam dulu. Oke, jam. Apa kurang naik apa bagaimana? Boleh taruh situ deh. Kita taruh sinilah ya. Oke, jam udah. Oke, tinggal PC GG ya. Saatnya PC GG. Oke, pojok kiri. Boom. Oke. Gimana nih? Apa mau kita tunggu dulu? Ah, enggak usah lah ya, pasti bisa lah ya. Oh, ternyata kan pasti bisa. Oke, kita coba langsung ke versi 2.4 aja anak-anak. Iya, sama Bapak gitu. Nah, ini anak-anak, ini yang tadi aku bilang ya. Jadi kalau kamu habis ke 2.3 lalu kamu coba ke tersebut lagi, lalu kamu balik lagi ke 2.4 akan dicurigai juga. Jadi uang bakal hilang. Jadi cuma uangnya yang hilang. Nah, lihat nih. Nah, itu dia tumbuhan ele masih ada dong. Dan PC-nya satu set masih ada dong, ya kan? Jam dinding juga masih ada, Jon. Coba kasih unjuk, Jon. Jam dinding masih ada. Kipas masih ada juga. Jadi sebenarnya cuma barangnya doang yang ada, uangnya diambil gitu. Nah, yang diambil uang. Betul. Uangnya doang yang diambil, tapi barang udah masih disini. Ada. Tapi kalau bug SP-nya udah enggak bisa. Itu dia, udah di. Nih coba ya kita fix. Udah pasti udah enggak bisa sih, udah mungkin enggak bisa. Tuh ya. Tuh, satu SP lagi deh. SP lagi deh di 2.4. Tuh, terima tuh ya. 2 menit sekarang ya. Dulu 3 menit kan. Nah, itu cuma caranya UFO-nya. Kiri lo. Kiri lo. Nah, itu UFO-nya masih ada tuh. Jadi cuma barang. Jadi kalian kalau misalnya mau kaya ya versi PC cuma bisa ya 2.3. Oke anak-anak, segitu aja video kali ini. Intinya adalah bug SP tersebut masih bisa untuk versi 2.3 dan terutama untuk orang pengguna PC gitu loh. Pengguna PC anak-anak itu. Jadi kalau misal pengguna PC kamu kaya, ya udah tinggal ke versi 2.3, pakai bug SP, beli barang-barang semuanya, baru deh kalian pindah ke titik 2.4 ya. Sekian untuk video kali ini anak-anak, makasih banyak yang nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.